يا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا ولوالدينا ومشايخنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. كما بقي الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya, dapat lagi sama-sama kita bertemu di dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talqis Ad-Da'wat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wal Nahar, karangan Al-Imam العلامة المجتهد مهدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. Hari ini kita di majlis yang ke-69, majlis yang ke-69 pada bab ما يقول إذا عرض له شيطان أو خوفه. Apa yang dibacakan sekiranya syaitan mengganggu ataupun menakutkan. Syaitan ini berbentuk, dia boleh menyerupai sesuatu, tak kira sama ada jin ke dan sebagainya, dan yang seumpama dengannya. Sebab syaitan ini termasuk di kalangan golongan jin. Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Sekiranya kamu digoda atau diganggu oleh syaitan, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala, wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan jika engkau membaca Al-Quran,
Jadi ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Jadi kami letakkan, yakni Allah letakkan di antara engkau dengan orang-orang yang tidak mempercayai urusan akhirat, yang tidak beriman dengan urusan akhirat, hijaban, satu penghalang, satu hijab mastura yang tertutup. Dan ayat Al-Quran ini diturunkan kepada sekelompok, sebilangan kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan An-Nadr Ibn Al-Haris, Abu Jahal, Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, yang mana mereka ni apabila baginda Nabi SAW setiap kali membaca Al-Quran, tak kira sama ada sewaktu sembahyang dan sebagainya, mereka akan datang dan mengejek-ngejek, mengganggu Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan penghalang. Yani apabila mereka lalu di kawasan tersebut, mereka tak nampak Nabi. Allah Ta'ala lindung Nabi daripada pandangan mata mereka. Dan dengan sebab itu mereka tidak dapat mengganggu Nabi. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut. Ayat wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan syaitan ni dia ada dua, seperti mana dalam disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala jadikan syaitan ni dia ada dua dua golongan. Jadi sama ada dari golongan jin dan juga daripada manusia. Dan manusia yang sering mengganggu, yang memusuhi agama itu adalah dikategorikan sebagai syaitan, yakni syaitanul ins. Adapun syaitan yang daripada bangsa jin, syaitanul jin, itu kita tak boleh nampak, kita tak boleh nampak. Hanya sebahagian sahaja yang keadaan-keadaan tertentu sahaja yang dapat dilihatnya. Fayanbaghi an yata'awwadha thumma yaqra'a min al-Quran ma tayassar. Maka sewajarnya lah apabila setiap kali membaca Al-Quran, yata'awwas, yakni minta perlindungan dengan Allah. Thumma yaqra' min al-Quran ma tayassar, kemudian bacalah Al-Quran ma tayassar, sekadar yang mampu, apa yang dimudahkan. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. رواية daripada الإمام daripada صحيح مسلم daripada سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه beliau berkata قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. Pada satu hari baginda Nabi صلى الله عليه وسلم bangun menunaikan solat. فسمعناه يقول أعوذ بالله منك. Kemudian tiba-tiba sewaktu dalam solat tersebut Nabi menyebut, mengucapkan a'udzu billahi minka, yani aku berlindung dengan Allah, minka, daripada engkau. Summa qala al'anuka bi la'natillah salasan. Kemudian Nabi menyebut al'anuka, aku melaknat engkau, bi la'natillah, dengan laknat Allah. Tiba-tiba saja Nabi sebut lafaz tersebut, ucapan tersebut ataupun doa tersebut. Ini salasan, sebanyak tiga kali. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawwalu shay'an. Kemudian selepas mana baca tersebut, Nabi menghulurkan tangan dia seolah-olah ka'annahu yatanawwalu shay'an, seolah-olah Nabi nak mengambil sesuatu. Sedangkan tak ada apa di depan Nabi. Para sahabat terkejut. Falamma faragha min as-salah, apabila selesai daripada solat, qulna ya Rasulullah, kami pun bertanyalah, wahai Rasulullah, sami'naka taqul fi solah syai'an, kami mendengar engkau menyebut doa tersebut di dalam solat. Lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik, yani kami tak pernah dengar pun sebelum ni kamu menyebut perkataan tersebut, doa tersebut. Qulna waraainaka basatta yadaka, dan kami lihat engkau menghulurkan tangan engkau seolah-olah nak ambil sesuatu. Qala
Kemudian Nabi menjawab, inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar. Sesungguhnya musuh Allah iaitu iblis telah datang bi shihabin min nar, dengan membawa iblis datang dengan membawa api, yakni membawa obor min nar, daripada api. Liyaj'alahu fi wajhi, dan dia mengacah-acahkan ke wajahku. Yang mengganggu Nabi dengan mengacah-acahkan api ke muka Nabi. Faqultu a'udzu billahi minka. Kemudian Nabi bacalah a'udzu billahi minka. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Ini daripada iblis tersebut. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Summa qultu al'anuka bil'anatillahi tammah. Kemudian Nabi baca, aku melaknat engkau dengan laknat Allah at-tammah, yang laknat Allah yang sempurna. Kata Imam Ibn al-Jawzi, laknat at-tammah ni iaitu laknat yang berpanjangan, dawamaha. Ataupun kata Imam Al-Qadhi mengatakan, laknat yang tak ada kekurangan pun, laknat yang memang sempurna, yang berlang layak bagi si iblis tersebut. Sebagaimana Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut doa tersebut, fastakhara salasa marrat, kemudian dia mengundur ke belakang 3 kali, sebanyak 3 langkah. Summa aradtu akhzahu, kemudian aku nak tangkap dia. Wallahi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, jika tidak kerana doa saudara kami iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, la asbaha musaqan yal'abu bihi wildan ahli al-Madinah, akan terikatlah si iblis tersebut. Yani setelah mana baginda Nabi kalau dapat tangkap, Nabi akan ikat dia, yal'abu bihi wildan ahli al-Madinah, dia akan dimainkan oleh kanak-kanak penduduk Mekah. Apa doa Nabi Sulaiman? Apa doa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berdoa seperti mana disebut di dalam surah Sad ayat 35. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yani kurniakanlah kepadaku mulkan, satu kekuasaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana kekuasaan tersebut tidak ada pada, yang tidak diberikan kepada sesiapa pun selepasku. Apa kekuasaan Nabi Sulaiman? Iaitu Nabi Sulaiman berkuasa terhadap berupaya untuk menangkap dan sebagainya, memerintah jin dan seumpamanya. Yang mana kelebihan tersebut, anugerah tersebut, Nabi Sulaiman doa tidak diberikan kepada sesiapa pun selepas baginda. Apabila Nabi nak buat macam tu, nak tangkap iblis tersebut, Nabi teringat doa Nabi Sulaiman tersebut. Seolah-olah Nabi tawaduk Nabi sebagai ta'aduban beradab dengan Nabi Sulaiman. Dan kata ulama lagi, kemungkinan baginda Nabi SAW menyangka baginda tidak akan mampu untuk menangkap si iblis tersebut. Kalaulah baginda Nabi tak teringat doa Nabi Sulaiman tersebut, nescaya baginda akan tangkap si iblis tersebut yang mengganggu Nabi. La asbaha musaqan yal'abu bihi wildan ahli Madinah. Qultu wa yanbaghi an yu'adhdhina adhan as-salah. Kata Imam Nawawi, sekiranya berlaku keadaan tersebut, diganggu oleh jin yang menyerupai dan sebagainya yang mengganggu kita, ayu azina azan as-salah, iaitu hendaklah dia azan seperti mana azan solat. Faqad rawayna fi sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan dalil berkenaan dengan apabila diganggu oleh sesuatu, azan solat, seperti azan solat. Dalil dia, faqad rawayna fi sahih Muslim an Suhail ibn Abi Salih annahu qala arsalani abi ila bani Harisah
kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Suhail ibn Abi Salih, annahu qala, beliau berkata, arsalani abi ila bani Harisah, ayahku telah memutuskan aku ke bani Harisah. Mungkin ada sesuatu urusan ayah dia hantar kepada bani Harisah tersebut. Wa ma'i ghulamun lana, dan bersamaku ghulamun lana, iaitu pembantu khadam lah, khadam. Aw sahibun lana, ataupun teman. Fanadahu munadin min ha'itin bismihi. Kemudian ketika mana melalui satu kebun kurma, tiba-tiba ada satu suara ghaib memanggil si ghulam tersebut, memanggil nama teman kepada Suhail ibni Abi Salih tersebut, min ha'itin, daripada kebun kurma. Dipanggil nama ghulam tersebut. Wa ashraf allazi ma'i 'ala al-ha'it, dan si ghulam tersebut masuk carilah, masuk ke dalam kebun kurma tersebut. Dia dengan Suhail tersebut masuk cari si pemanggil tersebut. Falam yara shay'an, tapi tak nampak pun siapa yang panggil. Fazakartu dhalika li abi, kemudian apabila telah selesai urusan, kemudian balik semula, dia cerita balik tentang peristiwa tersebut. Faqala law sya'artu anna talqa hadha lam ursilka, kemudian ayah dia kata, sekiranya aku merasakan kamu akan berjumpa dengan keadaan tersebut, yang ini diganggu oleh makhluk tersebut, yang ini jin, lam ursilka, kamu aku tidak akan mengutuskan kamu. Walakin idza sami'ta sautan, sekiranya kamu mendengar, apabila kamu mendengar satu suara memanggil kamu, fanadi bis-salah, maka serulah seperti mana dalam solat, iaitu melaungkan azan, laungkanlah azan. Fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala inna syaitan idza nudiya lis-salah adbara. Karena dengan sesungguhnya aku telah mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan tentang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna syaitan idza nudiya bis-salah, sesungguhnya syaitan apabila diseru untuk solat, yakni apabila dia mendengar laungan azan, adbara, dia akan berpaling, dia akan lari tercicit-cicit. Ini berlari lintang, bukan dia salah, dia takut kepada laungan azan tersebut. Itu dalil ataupun dalil lah berkenaan dengan apabila diganggu oleh sesuatu makhluk, jin dan seumpamanya, disunatkan, digalakkan untuk melaungkan azan, sebab makhluk tersebut sangat takut kepada laungan azan. Baik. Bab ma yaqulu idza ghalabahu amrun, apa yang dibaca bila di ghalabahu amrun, apabila dikuasai sesuatu perkara ataupun ditimpa sesuatu perkara, ditimpa musibah dan sebagainya. Qala rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. رواية daripada صحيح مسلم daripada سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه beliau berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى, orang beriman yang dia kuat, dia sihat, ya cergas, khairun wa ahabbu ila Allah taala, lebih baik dan disukai oleh Allah kepada Allah taala, yakni orang yang beriman yang
yang sempurna iman dia, sihat tubuh badan dia, yang mana dengan kekuatan tubuh badan tersebut, kecergasan badan tersebut, dia mampu untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Maka itu adalah lebih disukai, lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minal mu'min dha'if, berbanding dengan orang beriman yang lemah, yang tak cergah dan seumpamanya. Wa fi kullin khair, tapi bagi kesemua kedua keadaan tersebut khair, ada kebaikan dia. Orang yang al-mu'min al-qawi, orang yang mu'min yang kuat, yang cergas, itu baik. Dan mukmin yang dhaif pun baik juga, sebab orang mukmin yang dhaif ni sebut dia masih lagi iman, ada iman dan seumpamanya. Ihris ala ma yanfa'u, yani fokus, buat sungguh-sungguh apa yang memberi manfaat kepada engkau. Tak kira orang yang sama ada kepada orang mukmin al-qawi dan juga al-mukmin al-dhaif tersebut, yani sentiasa fokus, sentiasa bersungguh-sungguh buat apa yang memberi manfaat. Wasta'in billahi wala ta'jizanna, dan mintalah pertolongan, mohonlah pertolongan dengan Allah. Wala ta'jizanna, dan janganlah bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila kamu ditimpa satu musibah, satu bala, fala taqul, maka janganlah ucap, janganlah kata law anni fa'altu kana kadha wa kadha, janganlah kata kalaulah aku buat macam tu, kana kadha wa kadha, mungkin jadi macam ni, mungkin jadi macam tu. Maka jangan cakap macam tu. Walakin qul, akan tetapi katalah qaddarallah, Allah Ta'ala telah mentakdirkan, wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang dia kehendaki dia buat. Itu yang sepatutnya kita ucapkan apabila ditimpa sesuatu musibah. Fa inna law taftahu amal syaitan, kerana perkataan law tersebut, kalau, kalaulah aku buat macam tu, kalaulah aku buat macam ni, kerana perkataan kalau tersebut, taftahu amal syaitan, dia akan membuka kepada amal syaitan. Syaitan maksudnya syaitan akan mengganggu dia untuk menghasut dia untuk melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qaddarallahu ma syaa fa'al, iaitu Allah Taala telah takdirkan apa yang dia kehendaki, itulah yang dia akan buat. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qadha bayna rajulayn fa qala al-maqdi wa alayhi lamma adbara hasbi Allah wa ni'mal wakeel fa qala an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala yalumu 'ala al-'ajzi walakin 'alayka bil-kayis fa idha ghalabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Riwayat daripada Sunan Abi Daud, daripada Sayyidina Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha baina rajulain, yakni Nabi menjadi hakim, yang menentukan di antara dua orang yang bergaduh, Nabi jadi hakim. Fa qala al-maqdi alaihi lamma adbara, kemudian orang yang dijatuhkan hukuman, maksudnya dia kalah lah, dia kalah dalam pengadilan tersebut. Lama adbara, apabila dia nak balik setelah mana selesai daripada penghakiman tersebut, kemudian dia kata hasbi Allah wa ni'mal wakil, dalam perasaan, dalam keadaan dia kecewa, dia down dan sebagainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah ta'ala yalumu 'ala al-'ajzi, sesungguhnya Allah Ta'ala mencela kepada mereka yang bersikap lemah, bersikap putus asa, bersikap down dan sebagainya. Allah tak suka dengan
sikap tersebut. Walakin alaika bil kais, akan tetapi hendaklah engkau bersikap dengan al-kais. Al-kais ni lawan kepada sikap malas tersebut, sikap lemah tersebut, iaitu sikap cergah, iaitu sentiasa aktif dan sebagainya, cerdas dan sebagainya. Fa idza ghalabaka amrun, apabila kamu dikuasai ataupun ditimpa dengan sesuatu masalah, faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka ucaplah hasbiyallah wa ni'mal wakil, iaitu dalam keadaan bukan down, bukan lemah dan sebagainya. Akan tetapi ucap hasbiyallah wa ni'mal wakil itu dalam keadaan cergah, dalam keadaan aktif dan sebagainya. Ini tidak berputus asa. Qultu al-kais bi fathil kaf wa iskanil ya wa yutlaqu ala ma'anin minha ar-rifqu fa ma'naha wallahu a'lam alayka bil 'amal fi rifqin bi haythu tutiq ad-dawam ad-dawam alayhi. Maksud al-kais ni, kata Imam An-Nawawi, ar-rifqu yakni menyantuni, yakni ada maksud, ada makna, ada banyak makna. Maksud dia, alaika bil amal fi rifqin bi haythu tutiq ad-dawam alayhi, yani kamu buat, nak buat satu perkara tersebut, nak buat satu kerja, buat dengan keadaan yang apa, rifqin. Maksud dia, dengan rifqin tersebutlah kita dapat istiqamah, yani dapat berterusan membuat sesuatu perkara tersebut. Yani kita tidak akan merasa lemah, tidak akan merasa malas dan seumpamanya. Itu maksud daripada al-kais. Yani kena sentiasa positif, kena sentiasa positif dalam setiap apa yang berlaku. Tak kira lah sama ada musibah dan sebagainya. Itu lebih kena positif. Kalau ditimpa satu masalah, ucap terus hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah wa ni'mal wakil. Baik. Babu ma yaqulu idza istas'aba alayhi amrun. Apa yang dibaca bila menghadapi perkara yang yang sukar, ada masalah tertentu yang dan seumpamanya. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada mudah melainkan apa yang Engkau jadikannya mudah. Jadi hanya Engkau sahaja yang berkuasa untuk memudahkan sesuatu perkara yang susah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkaulah yang menjadikan hazna. Hazna ni maksud lawan kepada susah lah, lawan kepada mudah, yakni susah. Idza syi'ta sahla, dan hanya Engkau sahajalah yang menjadikan perkara yang susah tersebut, perkara yang berat tersebut, idza syi'ta, apabila Engkau kehendaki, sahla, yakni mudah. Hanya Engkaulah yang memudahkan sesuatu perkara yang susah. Itu doa yang baik apabila kita ditimpa satu perkara yang kita rasa tak boleh nak buat, kita rasa berat dan seumpamanya, baca doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu difathahkan ha. Kalau dibaca dhammah, itu huzna, itu bermaksud sedih. Tapi di sini al-hazna, yani perkara yang berat, yang susah. Qultu al-haznu bi fathil ha al-muhmalah wa iskani zai, yani dibaca dengan al-haznu, dengan fathah kan ha, wa huwa ghalizul ardi wa khashinuha. Maksud asal daripada hazna tersebut, al-haznu tersebut, yani ghalizul ard wa khashinuha, iaitu satu tanah yang kasar, yang keras, yang kasar dan seumpamanya. Itu maksud asal daripada al-hazm tersebut. Tapi yang di
difahami dalam hadis ini adalah perkara yang susah. Wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Hanya engkau sajalah yang menjadikan perkara yang berat, yang susah tersebut, apabila engkau kehendaki, engkau jadikan ia mudah. Baik. Saya rasa mungkin cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung esok pada bab ma yaqulu idza ta'assarat ma'ishatuhu. Apa yang dibaca bila rasa sempit, rasa susah kehidupan seseorang tersebut. Apa yang perlu dibaca. InsyaAllah. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya mohon maaf. Dan jika ada sebarang kesalahan, harap dibetulkan, insyaAllah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada Nabi SAW dengan lafaz Al-Imam yang sirah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada semua yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama kita bermuzakarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.